Hai, senang sekali bertemu dengan kamu. Saya hari ini ada berada di apartemen Art Deco. Ini interiornya sudah selesai, tinggal kita mendekor ya. Sama-sama yuk kita mendekor supaya apartemen jadi dekornya mewah sekali. Yuk. Ya, interiornya sudah selesai, tinggal dekornya ya. Kalau interior tanpa dekor rasa kurang lengkap ya. Mendekor apartemen kadang-kadang ya gampang-gampang susah ya. Kadang kita pikir kita gampang, ternyata waktu kita beli dan kita membeli aksesoris ternyata nggak pas. Kenapa ya? Terus kita beli aksesoris tidak muat ya. Jadi kita sekarang kita ingin sama-sama ya mendekor sama-sama, dan apa yang perlu kita perhatikan supaya ya kali ini supaya apartemen benar-benar mewah, sangat mewah. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Apartemen yang hari ini kita mau dekor sudah ada desainnya waktu dulu. Mari kita ingat-ingat ya. Desain ini ada di video di link di atas ini ya. Sebelum kita mendekor, kita harus pikir matang-matang. Tema hari ini, apartemen ini supaya sangat mewah, tapi nyaman untuk ditinggalin. Dan kita melihat gaya apartemen ini dengan seluruhnya gaya klasik ya. Desain ini didominasikan dengan warna putih dengan purple fifty supaya terkesan mewah dan elegan. Dikombinasikan juga dengan marmer. Marmer kita pakai marmer kara dan travertine. Yang paling eye-catching di ruangan ini adalah mural. Tema mural kali ini adalah pohon dan burung-burungan. Supaya menciptakan suasana alam dalam ruangan ini. Burung yang sudah bertudur di pohon ini mengimajinasikan bahwa burung-burung sedang beristirahat. Seperti ruangan ini sebagai tempat untuk beristirahat. Mural ini juga ditambahkan dengan bunga-bungaan supaya menambah estetika di dalam mural ini. Mural ini harus disesuaikan dengan nuansa ruangan ini. Kali ini kita menciptakan ruang yang soft atau lembut, tapi tetap elegan dan sangat mewah. Pemilihan warna sangat penting dalam mural ini, sehingga memberikan nuansa sesuai dengan nuansa yang ingin diciptakan. Pemilihan warna batang juga ya, coklat muda tapi dengan aksen coklat tua yang sedikit ya. Dan daun-daun juga hijau tua tapi dipolis dengan kuning yang sangat muda. Kita perhatikan juga headboardnya berwarna coklat tua sehingga memberikan kontras pada dinding mural. Setelah kita mengamati seluruhnya, kita menentukan aksesoris untuk dekor yang paling tepat untuk apartemen menciptakan suasana yang sangat mewah. Yang pertama kita pilih adalah bed cover. Yuk kita menentukan bed cover apa yang cocok bagi ruangan ini. Yuk kita pilih bed cover yang cocok agar terkesan mewah. Pilih coklat, rasanya cocok ya. Tapi saya khawatir coklatnya tidak sesuai dengan headboard yang ada di bed cover di bed ini. Maroon mewah banget ya. Tapi jadi malahan mural yang ada di dinding ini. Krem rasanya cocok ya. Kayaknya serasi sih, tapi saya khawatir kremnya tidak sama dengan krem di bed cover dan krem di warna dasar dinding mural itu.
Ya, putih ya, putih. Soalnya ruangan ini didominasikan dengan warna putih. Yang kedua, kita memilih lampu yang di dinding supaya mempercantik di atas nakas ya. Kita pilih lampu dinding. Saya pilih yang ini, kayaknya berkesan klasik. Tapi saya pilih lagi ya, kayaknya ini lebih bagus karena ada batu permatanya. Saya simpan ya. Mewah sih ya, tapi tuh banyak permatanya. Ya, saya pilih yang ini aja ya. Yang ketiga, standing lamp. Kayaknya kurang sempurna ya, sofa tapi standing lamp ya. Kita pilih yang serasi standing lamp dan dengan serasikan dengan lamp di dinding. Mewah sih ya, tapi saya pilih ini serasi dengan lampu di dinding. Saya tertarik dengan meja ini yang bernuasakan stainless, benar-benar jadi nuasanya benar-benar mewah dan dilapakan ornamen yang sangat mewah dari stainless. Saya juga mencari-cari kursi yang sesuai dengan meja ini. Ini mewah sih ya. Ini ya, krem dan ada stainlessnya. Saya pilih ini. Saya juga pilih figura dari Paul Collection, nuansa putih dengan putih. Pot emas sungguh membuat nuansa lebih mewah dan dilepaskan bunga-bunga yang soft warnanya. Jadi kebanyakan soft warnanya, tapi nggak apa-apa yang tua sedikit juga ya. Dominasi yang soft-soft dan aksen yang tua-tua supaya tidak monoton. Berhubung marmernya karerai, saya menjumpai pajangan ini sesuai dengan hitam, memberi akses tersendiri seperti TV-nya. Saya juga memilih jam yang kecil ini, bernuansa sama nakas kiri dan kanan, berusaha hitam besi ya. Ini juga bunga digantung, bunga putih dan tiang hitam. Saya mendapatkan aksesoris sedikit aja, cuman bunga saja ya, supaya bisa diletakkan berbagai macam barang ya, seperti ini ya. Saya menyimpan mesin tik sebagai pajangan sesuai dengan warnanya ya, supaya ditambah menarik, ditambah pohon kecil.
Ya, dekorasi hari ini sudah selesai. Semoga ruangan ini bernuansakan sangat mewah tapi tetap nyaman untuk ditinggal. Nah, banyak inspirasi lain-lainnya kita bisa lihat melalui di link di atas ini. Jangan lupa tetap semangat working with passion to be original, make a wonderful life. Bye-bye.